Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tungguin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke videonya. Lagi kuliah kah? Iya sih, kayaknya lagi kuliah nih. Cok, temen-temennya pada bawa laptop, dia sendiri bawa PC. PC gaming lagi. Kelihatan dari VGA-nya RTX. Wujud asli dari si mending rakit PC. Banyak nih biasanya di komunitas-komunitas Facebook. Tapi kan kalau laptop itu kan enak dibawa kemana-mana gitu. Pasti ada aja yang komentar, kalau 15 juta mending rakit PC. Iya bener. Semua orang butuh PC. Ada yang butuh mobilitas tinggi dan dibawa kuliah, dibawa kerja, dibawa klien. Jadi mereka tuh butuh laptop yang bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Mending rakit PC gua gampar loh. Dikit-dikit rakit PC. Disuruh jadi ketua dari kelompok yang isinya peringkat bawah semua. Waduh, beban semua kalian sih. Kalian berpencar cari jawaban kelompok lain. Tapi jangan salah sangka, biasanya orang-orang beku yang peringkat bawah ada juga sebagian yang gaul. Iya benar. Tapi dia bergaul. Jadi dibantu sama temennya. Ada yang begitu. Ada iya. Orang-orang yang model begitu. Termasuk aku juga sih. Biasanya sukses. Kenapa? Networkingnya bagus. Karena ketika lu udah masuk dunia kerja, hal yang paling dibutuhkan adalah networking. Alatnya banyak. Tiba-tiba ya. Jadi tangan manusia dong. Nambah lagi tangannya. Ada 4 sejak dong tangannya. Sejak kapan anjing pakai jam tangan? Iya, AI zaman sekarang tuh agak ngeri lagi ya nih. Tangan lagi nih. Oh enggak. Loh kok normal? Loh. Ini bagus loh. Berapa hari ini gue udah sering lihat AI yang aneh. Tiba-tiba dapet AI yang bener dan juga normal. Kenapa jadi kenapa sok iya? Juga ya? Ya kenapa ya? Begini. Jangan tiba-tiba anjing punya tangan, cok. Serem. Ya lu karena pakai behel bangke. Tapi ya sih, itu temen gue yang pakai behel. Tapi dulu zaman dulu ya kalau pakai behel tuh kayak berasa cakep banget gitu. Waktu gue lulus SMK pakai behel juga. Iya Allah. Ibunya baik. Tapi gak guna. Apa ini weh? Rp20.000 tuh. Disambungin sama uang 2.000 maksudnya apa? Apakah nominalnya menjadi 22.000? Enggak kan? Apa-apaan ini? 2021. Tunggu. Gue ngeliat dari abang ini agak joget-joget. Kita lihat nih, 2024 bakal tobat atau makin kumat? Tobat sih, masa kumat? Ayo tunjukkan 2024. Ya kan? Makin-makin lah. Astaga, bang gue udah ngebelain lo. Ngebelain lo. Ya, gimana bisa, sih? Itu bisa secantik abang iya ini. Iya sih, jujur gue masih kalah jauh. Ada huluk. Ngapain sih? Gitu. Ya Allah. Cara ampuh supaya jam apel cepat habis. Oh iya benar banget. Oh, dulu aku sama temanku. Kalau aku sih biasanya ngapusnya ya, gurunya gak pelan-pelan gitu guys. Tulis ya. Pelan-pelan, dikit-dikit tulisannya yang dihapus gitu. Lagi. Eh, udah nulis apa juga. Gitu aja. Sebenarnya paling bagus biar guru itu gak ngajar dan tidak menjelaskan. Mancing guru buat cerita. Cerita iya benar. Makin dia iya benar banget. Apalagi kalau cerita yakin, masa lalu gitu ya, masa lalu ibunya. Kayaknya seru. Kayak anaknya udah lulus, dapat S1, S2, S3. Pancingnya itu guru. Iya. Walaupun kita nggak peduli sebenarnya dengan apa yang diceritakan. Ya udah sih. Pancing biar kita nggak belajar. Bener itu banget. Teknik-teknik gua dulu men. Dapat kawan baru nak. Kok pada reba? Ya Allah. Ngancing anjir. Ada yang tegak tapi bukan iman. Gue punya satu mimpi. Tiba-tiba muncul off-off lainnya. Bisbrehu. Bapak ngocok apa bapak? Bapak ngaduk apa? Nah, kayaknya jualannya enggak ikhlas banget nih. Jam-jam mau tutup. Ya udah siap-siap menutup. Tiba-tiba bang beli. Amarahnya berkobar. Sepertinya takut tidak semua anjir. Olahraga cocok untuk wanita ya guys ya. Kecuali kalau iya tepos ya. Ya boleh. Iya gue tepos balik, gak apa-apa. Boleh. Tapi kalau agak gede jangan bahaya. Jangan iya benar sih benar juga. POV. Kadonya dibuka kadonya di rumah aja ya. Rumah aja ya. Ih cakep jangan banget nakal. Kadonya. Itu duit seriusan. Uang semua kan anjay. Harusnya begini nih. Nah ini loh yang ya kita semua ingin kan ya. Cowoknya seneng apalagi ceweknya men. Sehat-sehat. Seneng banget. Royal. Tapi royalnya ke istri ya. Iya ke istri aja pacar. Jangan ke pacar. Nah iya gitu iya bener ya banget kan? Sama istri pelit sama pacar di luar royal. Iya lagi bener binatang. Banget. Jangan.
Jangan mau sama berondong, gak ada duitnya. Tenang, aku yang bayarin. Wah, anjay. Mbak, jangan sampai bego ya, Mbak ya. Saya juga dulu begitu. Ya Allah, banyak banget loh. Tapi kalau duit lu gak habis-habis, ya gak apa-apa sih, Mbak. Kalau lu mau rela, gua mau ngebayarin gitu ya. Dan gak ngapa-ngapain. Pake, aku gak pake. Tapi gak seneng, Cok. Mbaknya cantik, kaya pula. Udah pasti incaran para makondo. Bener banget. Cok, tiba-tiba jadi pink. Cok, berubah lagi. Gimana ya, gue cewek, jujur gue cewek, tapi suka ngelihatnya gimana ya. Cantik kita itu. Iya. Pengen ngomong lebih lanjut, ya takut kepleset. Jadi itu aja lah ya. Fokus tipe sasi. Ih, bisa gitu. Najong. Sungguh menjijikkan gue nonton apa tadi. Langsung kering loh tenggorokan gue. Sumpah, bukan lucu tapi jijik. Ih, gosong. Itu apa? Cok, nugget. Nugget. Nugget, masak-masak co. Nugget aja sampai gosong begitu lu sih. Kalau dapat Allah. Istri masak nugget aja gagal gosong, lu talak di hari itu juga gak apa-apa. Sumpah. Kalau masak nugget aja gagal, ya, mau balikin banget. Ke rumah orang tuanya. Sumpah lah. Ini apa nih? Kepon anjir. Oh bukan, ikan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Ternyata jadi ikan deh. Yeah, wait a minute. Gini how you live it. Cok, jadi catokan. Emang sepanas itu? Ya gue tahu sih, iPhone memang kalau dicas panas. Oh, tapi gitu gak ya? Bisa, masa iya bisa panasnya bisa, iya, jadi, bisa catokan. Jadi catokan gitu sih, kan? Gue terlalu, gue terakhir kali pakai Android itu 2020. Nah, beset dah. Sampai sekarang 4 tahun gue pakai. Gue aja belum pernah pakai iPhone. Bukannya wajar ya semua HP itu kalau dicas panas? Emang Android kalau dicas enggak panas, guys? Punya aku enggak? Kayaknya panas juga. Enggak deh. Apa nih sayang? Telepon 4 hari, 104 jam. Tidak ada hubungan yang tidak melalui proses dan salah paham. Bertengkar, perbaiki, tapi saling memaafkan. Dan tapi tetap bertahan. Itulah kedewasaan. Love yang ngabarin sayang. Sih ngabarin gitu. Ya Allah. RUU, apa yang dibahas? Undang-undang dasar kali ya, dibacain tuh. Sayang, tapi undang-undang dasar sehari juga kelar sih, gak sampai sejam gitu kan. Ya Allah. Kayaknya rahasia cowok-cowoknya pada sambil berak juga HP lu bawa-bawa lu tenteng-tenteng ke kamar mandi. Astaga, cari mati lu bang, cari mati, sumpah. Gue penasaran siapa sih? Oh, Paprisia. Ya. Iya, si Pap itu cantik loh. Ya gini sih guys, laki-laki itu memang kadang agak jeleknya begitu. Iya. Kalau udah dimiliki jadinya biasa. Biasa aja. Iya, kenapa ya cowok-cowok itu pada begitu? Apa alasannya? Komen dong. Cuma ayolah. Ya. Aduh. Nih, kita sama-sama laki-laki nih. Gue juga. Iya, harusnya kan udah punya pacar, punya istri, udah punya setia aja gitu, enggak usah ngeliat-ngeliat yang lain. Boleh, asal jangan ketahuan. Kalau ketahuan jangan.